Pemirsa, mahasiswa program studi teknik mesin Universitas Muhammadiyah Jember merancang mobil listrik dari bahan bekas daur ulang. Ia berhasil menorehkan prestasi gemilang di kompetisi mobil listrik Indonesia 2023. Inilah Barata, mobil listrik karya mahasiswa program studi teknik mesin Universitas Muhammadiyah Jember yang sukses meraih prestasi gemilang tingkat nasional. Proses pembuatan karya mobil listrik ini membutuhkan waktu selama kurang lebih 7 bulan, mulai dari penentuan desain hingga perakitan komponen kelistrikan, serta komponen pendukung lainnya. Sejumlah mahasiswa tergabung dalam Kira Team yang berada di balik karya mobil listrik tersebut. Mobil listrik Barata tidak menghasilkan emisi karbon dan didesain seramah mungkin terhadap lingkungan, yaitu dengan memanfaatkan komponen dan barang-barang bekas yang didaur ulang, seperti perangkat motor bekas, cakram rem motor bekas, serta sejumlah komponen kelistrikan lainnya. Selain itu, komponen baterai kering untuk menyimpan daya agar mampu bergerak dengan sempurna. Mobil listrik Barata diklaim mampu melaju dengan kecepatan hingga 70 km per jam dengan durasi pengisian daya 4-5 jam. Mobil listrik ini mampu berbicara banyak pada ajang kompetisi mobil listrik Indonesia yang diselenggarakan oleh Politeknik Negeri Bandung 8 November lalu. Mereka menyabet juara 2 kategori ketahanan dan juara 3 di kategori pengereman. Untuk mobil Barata ini, kita proses pembuatan itu dari desain sekitar kurang lebih 7 bulan sampai selesai. Terus kesulitan yang dialami selama proses pembuatan apa? Kesulitan yang kami alami yaitu yang pertama material dan bahan yang kurang lengkap yang disediakan oleh pihak universitas ataupun fakultas yang memang kurang memadai. Tapi dari tim kami berusaha semaksimal mungkin bagaimana caranya mobil kami yang diberi nama Barata ini bisa semaksimal mungkin untuk mengikuti ajang kompetisi mobil listrik Indonesia. Selain mengasah kemampuan dan pengetahuan di bidang otomotif, pembuatan mobil listrik juga merupakan upaya khusus dari pihak kampus untuk mendorong mahasiswa berinovasi. Selain itu, menciptakan desain kendaraan ramah lingkungan di masa depan, terutama dengan memanfaatkan energi terbarukan. Apalagi nantinya, industri otomotif dicanangkan untuk beralih ke tenaga listrik. Menurut kami, efisiensi itu sangat penting untuk daya ataupun kekuatan dari mobil itu sendiri. Mulai dari keberlanjutan mobil itu sendiri, pengaplikasiannya, dan juga bagaimana mobil itu bisa diimplementasikan atau bisa diadaptasikan pada kendaraan umum yang bisa digunakan oleh masyarakat luas. Diharapkan karya mobil listrik Barata mampu terus mendorong mahasiswa untuk berinovasi dan berkontribusi terhadap kemajuan teknologi serta otomotif di tanah air. Lutfi Kurohman, JTV, Jember, Jawa Timur.